Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Sebelum lanjut, yuk di like, subscribe, klik loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang para CEO yang saldo rekeningnya akan naik tajam di bulan November. Oke, simak deh sampai akhir, jangan di skip-skip. Biar nggak gagal paham, nggak akan cocok untuk semua, karena ini general reading. Dan buat kamu yang punya produk mau kita promosiin di channel ini, DM Instagram RFM94 Mojokerto. Oke para CEO, mari ngumpul-ngumpul di sini. Sebelum mulai, tarik napas panjang, dan kasih bumper dulu. Di bulan November, diprediksi ada 3 CEO yang mendadak kaya, karena saldo tabungan mereka akan meningkat tajam. Sehingga, kehidupan para CEO ini akan mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Perubahan hidup para CEO ini, tak lepas dari apa yang direncanakan sebelumnya, mereka selalu mempertimbangkan segala keputusan yang akan dibuat, serta juga konsisten dalam melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Faktor lain yang menyebabkan para CEO ini mengalami perubahan hidup yang lebih baik, karena hoki dan keberuntungan selalu berpihak kepada mereka. Berikut para CEO yang saldo rekeningnya bakal naik tajam di bulan November. CEO yang pertama adalah CEO Babi. CEO yang kedua adalah CEO Kuda. Dan CEO yang ketiga adalah CEO Tikus. Itu tadi, para CEO di bulan November yang saldo rekeningnya bakal naik tajam versi RFM Mojokerto. Sekali lagi, energi ini sifatnya umum, kolektif, gak akan cocok untuk semua orang. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa ditonton video-video lain di channel ini. Lanjut like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu.